Liburan tahun baru kemarin, Verel Bramasta menghabiskan waktunya berkunjung ke Dubai. Potret liburan Verel Bramasta di Dubai ini menuai perhatian lantaran kehadiran Natasha Wilona. Rumor kembalinya hubungan asmara Verel Bramasta dan Natasha Wilona pun mencuat. Menariknya, momen liburan Verel Bramasta bersama Ivan Fadila sang ayah, dan ibu sambungnya, Sarni ini juga berbarengan dengan liburan keluarga Natasha Wilona di tempat yang sama. Kok bisa? Yuk langsung saja simak potret-potret Verel di Dubai yang menjadi salah satu tujuan liburannya kali ini. 1. Verel Bramasta ternyata berkunjung ke Dubai untuk menemui Natasha Wilona. Fakta tersebut membuat fans kegirangan. Pasalnya Verel dan Wilona diduga kembali bersama setelah sekian tahun memutuskan hubungan asmara. 2. Verel Bramasta langsung terbang ke Dubai, Turki setelah liburan di Amerika. Dari Los Angeles, Verel melakukan perjalanan ke Dubai menggunakan pesawat mewah. Verel rupanya memilih cabin first class yang memungkinkan ia tidur dengan nyaman di pesawat. 3. Sesampainya di Dubai, Verel Bramasta memamerkan pemandangan senja di sebuah taman kota. Kakak Atala Noval itu tampil kece dengan pakaian serba hitam dan merah. Yang lebih bikin girang, Verel menyatakan sedang jatuh cinta. Sama Wilona nih. 4. Verel Bramasta tak lupa berolahraga meski sedang liburan ke Dubai. Potret badannya yang kekar dan perut six-pack dibagikan dengan latar gedung-gedung tinggi di Dubai. Verel agaknya baru saja berlari apabila dilihat dari sepatu yang dikenakannya. 5. Fans semakin girang saat Verel Bramasta diduga menggenggam tangan Natasha Wilona. Namun dugaan tersebut tidak dapat dipastikan karena Wilona tak muncul dalam foto bareng Verel. Kendati begitu, tatapan serta senyuman Verel mengisyaratkan cinta yang mendalam. CLBK nih. 6. Lambat laun, Verel Bramasta mulai berani memperlihatkan kebersamaannya dengan Natasha Wilona. Seperti ketika mengunjungi Nusr at Dubai dan bertemu koki sekaligus pengusaha berkebangsaan Turki, Salt Bae. Selain foto bersama, Nusret Gökçe atau yang biasa dijuluki Salt Bae juga menyuguhkan sendiri steak untuk Verel dan Wilona. 7. Verel Bramasta menginap di sebuah hotel dengan pemandangan super cantik. Gedung-gedung di sekitar tempat Verel menginap tampak kecil apabila dilihat dari kamarnya. Dari kejauhan, Burj Khalifa yang menjulang tinggi juga terlihat dari kamar Verel. 8. Verel Bramasta tampil bak Sultan Dubai yang bertemu ratunya di gurun pasir. Pemandangan indah matahari tenggelam menjadi latar belakang potret Verel dan Natasha Wilona yang bak prewedding tersebut. Serasi banget. 9. Liburan Verel Bramasta dan Natasha Wilona begitu spesial karena ditemani orang tua masing-masing. Verel bersama papa, adik, serta ibu tirinya. Sedangkan Wilona dan ibunya yang memang tak terpisahkan bergabung dalam liburan Verel tersebut. Waduh, ngomongin apa ya mereka? Liburan Verel Bramasta seru banget ya. Kehadiran Natasha Wilona tentu membuat liburan Verel Bramasta semakin bermakna. Bagaimana pendapatmu?